Semua balik lagi ke channel ini. Kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagunya Mahalini yang berjudul Sial. Enak sekali lagunya karena trending dan memang berat. Oke, tapi chordnya sangat gampang ya teman-teman, dan petikannya sangat gampang. Langsung aja kita ke cara petikannya. Nada dasarnya itu C. Cara petikannya hanya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang dipetik itu adalah senar bass dari chord tersebut. Kalau C berarti bassnya ini ya. Nah, nanti yang bawah itu nggak berubah polanya, hanya 3, 2, 1. Jadi bass 3, 2, 1 kalau dimainkan. Nah, nanti misal pindah di chord F, berarti bassnya yang F, ini atau ini. Yang bawahnya tetap ya. Seperti itu aja. Oke, di bagian intronya tuh sebenarnya ada G's, terus ada bass, terus ada S. Tapi karena kita yang mudah, jadi langsung aja tahan di C. Nanti masuk di songnya ke chord C juga. Oke, langsung aja kita ke intronya. Oke, ke bagian lagu pertama ya. Sampai saat ini tak terpikir bagian first song 1-2 itu, terus mau ke pre-chorus gini ya. Bassnya ke F, terus E gitu ya, kita coba. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaat. Di bagian refnya ini modulasi ke chord A ya teman. Hanya gini aja enaknya supaya gampang. Terus ke fis minor, tinggal telunjuk ini lepas, kasih tekan di senar permanen 6 fret 2 ini. F crash minor atau fis minor. Habis itu chordnya biasa, ada D, ada B minor, terus ada E. Itu aja. Oke, kita ke refnya. Setelah ref seperti itu, nanti diulang lagi tapi ada chordnya lagi G ya. Supaya untuk pancingan masuk ke chord C di bait yang kedua. Nah, seperti itu, sama ya dengan yang di depan teman-teman. Habis itu ke ref lagi. Nah, bedanya di ref lagi itu yang bagian terakhir nanti ada bagian bridge-nya yang sangat viral ini. Nah, di bagian ref yang kedua ini bedanya nanti terus ada bridge-nya ya teman-teman, yang sangat viral itu. Jadi seperti ini. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Nah, itu ke F ya. Sia-sianya ku bertemu dengan cinta semu. Nah, itu saya mainkan aja, nanti teman-teman yang nyanyi ya, soalnya susah nadanya. Oke, kita ulangi. Takkan ku terima cinta sesaatmu.
Nah, terus diorang ke ref lagi, sama di refnya dengan yang depannya. Oke teman-teman, seperti itu. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar gitar lagu ini. Terima kasih.